Halo guys, kembali lagi bersama channel Dorayaki 741. Dalam video saya kali ini guys, saya akan membahas tentang harga burung nuri terbaru berdasarkan jenisnya. Jadi teman-teman, jangan di skip videonya, usahakan ditonton sampai habis supaya teman-teman bisa mengetahui harga burung nuri terbaru berdasarkan jenisnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, komen serta share video ini agar saya tambah semangat memposting video-video yang bermanfaat dan menghibur semua teman-teman dimanapun berada. Yuk guys, langsung kita simak aja videonya. Daftar harga burung nuri terbaru 2020. Oke guys, yang pertama saya akan membongkar harga burung nuri kepala hitam terbaru 2020. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di dalam video, ini adalah anak burung nuri kepala hitam yang masih baby, yang baru lahir kisaran 3 atau 7 hari. Nah, kalau burung nuri yang masih baby seperti ini biasa dijual dengan harga 1,5 hingga 2 jutaan. Teman-teman pasti bertanya, kenapa mahal padahal kecil? Nah, begini penjelasannya guys. Burung nuri kepala hitam ini adalah burung yang sangat galak dan sangat liar. Nah, kalau teman-teman beli yang dewasa, apalagi dewasa liar, otomatis teman-teman harus melakukan proses penjinakan. Dan proses penjinakan burung nuri kepala hitam itu tidak semudah yang dibayangkan. Teman-teman pasti harus digigit dulu, terus melakukan teknik-teknik yang ada, yang teknik singkat ataupun teknik yang lama untuk menjinakkan dia. Tapi kalau teman-teman beli yang masih baby, yang seperti di dalam video ini ya, yang masih baru lahir ini namanya lolohan, teman-teman tidak perlu lagi melakukan proses penjinakan. Teman-teman tidak perlu lagi yang namanya digigit sama burung nuri kepala hitam, karena kalau yang baby seperti ini teman-teman beli, otomatis nanti kalau besar dia akan jinak secara otomatis karena teman-teman itu dikira ibunya karena dirawat dari kecil ya. Jadi pada saat kita membeli burung nuri yang masih baby seperti ini, dia belum mengenal siapa-siapa. Jadi kalau pas besar, teman-teman pasti dikira ibunya dan dia langsung jinak otomatis sama teman-teman tanpa harus digigit dan tanpa harus dijinakin lagi. Sekarang kita menuju ke harga burung nuri kepala hitam dewasa liar. Nah, untuk harga burung nuri kepala hitam dewasa liar biasa dibanderol mulai dari harga 1 juta hingga 1,5. Jadi nanti teman-teman pada saat membeli, teman-teman tinggal saling tawar-menawar aja dengan penjualnya. Yang penting teman-teman sudah tahu kisaran harganya ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat dari segi kualitasnya. Nah, itu untuk dewasa liar harganya kisaran 1 juta hingga 1,5-an. Sedangkan harga burung nuri kepala hitam yang udah full skill dan super gacor atau udah pintar ngomong biasa dibanderol mulai harga 2.500.000 ke atas. Jadi nanti teman-teman tinggal nego aja kalau pengen burung nuri kepala hitam yang full skill dan super gacor. Oke guys, sekarang kita menuju ke harga burung nuri kepala merah atau biasa juga disebut dengan burung nuri Ternate. Jadi harga burung nuri kepala merah ini hampir sama dengan harga burung nuri kepala hitam. Kalau untuk yang masih lolohan atau yang masih baby itu dihargai kisaran 1,5 hingga 2 jutaan karena teman-teman tidak usah lagi menjinakkan karena dia akan jinak otomatis jika udah besar. Kemudian untuk burung nuri kepala merah dewasa liar itu dihargai kisaran 1 juta hingga 1,5 juta.
Sedangkan untuk burung nuri kepala merah yang udah full skill, udah bisa bicara, udah lancar ngomong, itu dihargai 2.500.000 ke atas. Nanti teman-teman tinggal nego aja dengan penjualnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke harga burung nuri Dora. Jadi burung nuri Dora ini ukurannya kecil. Nah, untuk harga burung nuri Dora lolohan atau yang masih baby biasa dibanderol harga kisaran 300-an ribu hingga 500-an ribu. Kalau untuk harga burung nuri Dora dewasa liar biasa dibanderol antara harga 350.000 sampai 600.000. Itu berdasarkan kualitas ya guys, sehingga harganya bervariasi juga. Kemudian untuk harga burung nuri Dora dewasa yang udah full skill, udah pintar ngomong, itu biasa dibanderol dengan harga kisaran 800.000 hingga 1 jutaan. Nanti teman-teman tinggal pintar-pintar aja nego dengan penjualnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke harga burung nuri pelangi. Jadi burung nuri pelangi ini ukurannya juga kecil, hampir sama dengan burung nuri Dora. Jadi untuk harga burung nuri pelangi yang masih anakan atau yang masih baby biasa dibanderol dengan harga kisaran 500.000 hingga 600.000 rupiah. Kemudian untuk burung nuri pelangi yang dewasa liar biasa dibanderol dengan harga kisaran 700.000 hingga 1 jutaan. Itu tergantung dari kualitasnya ya guys. Kemudian untuk burung nuri pelangi yang udah dewasa jinak, super gacor dan full skill biasa dibanderol dengan harga kisaran 1,5 juta hingga 2 jutaan. Jadi teman-teman pintar-pintar aja nego dengan penjualnya berdasarkan kualitas burung nuri pelanginya. Oke guys, sekarang kita menuju ke harga burung nuri bayan terbaru. Jadi harga burung nuri bayan dewasa liar itu berkisar antara 600.000 hingga 1 jutaan, itu berdasarkan atau tergantung dari kualitasnya. Nah, sedangkan untuk dewasa yang udah full skill, udah gacor atau pintar bicara biasa dibanderol mulai dari harga 1,5 hingga 2 jutaan. Jadi teman-teman nanti tinggal tawar-menawar aja dengan si penjualnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke harga burung nuri Raja Ambon. Jadi harga burung nuri Raja Ambon ini untuk dewasa liar berkisar antara 700.000 hingga 1 jutaan. Kalau yang udah full skill kemudian udah pintar ngomong itu biasa dibanderol antara 1,5 juta hingga 2 jutaan. Nanti teman-teman tinggal nego aja ya dengan penjualnya. Oke guys, sekarang kita menuju ke harga burung nuri daski. Jadi harga burung nuri daski untuk dewasa liar biasa dibanderol dengan harga 800.000 hingga 900.000 rupiah. Nah, kalau udah yang super skill atau full skill dan juga udah pintar bicara, udah lancar bicara, biasa dibanderol dengan harga 2 jutaan ke atas. Jadi nanti teman-teman tinggal saling nego aja dengan penjualnya. Oke guys, untuk mendapatkan jenis-jenis burung nuri yang saya sudah jelaskan tadi, teman-teman bisa join di beberapa grup paru bengkok ataupun di grup-grup burung nuri yang ada di sosial media seperti Facebook. Jadi teman-teman bisa join ke dalam grup tersebut. Nah, di dalam grup tersebut banyak sekali diperjualbelikan jenis-jenis burung nuri yang saya sudah jelaskan tadi beserta harganya. Nanti teman-teman tinggal saling nego aja dengan penjualnya. Oke guys, sekian dulu informasi tentang harga burung nuri terbaru 2020 berdasarkan jenisnya. Semoga informasi yang ada di dalam video ini bisa bermanfaat, berguna dan menghibur semua teman-teman dimanapun berada.
Oke guys, sekian dulu dan terima kasih.